Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku happy banget guys. Soalnya apa? Karena hari ini aku mau unboxing albumnya My Ultimate Bias. Yes. Oke, jadi kalian tahu Ultimate Bias aku tuh siapa? Yah, dia adalah yang di belakang situ. Tadaaa. Oke, dialah Ultimate Bias aku guys. Terus dia. Jadi aku bakalan unboxing albumnya Dojun, Yoon Dojun. Jadi dia tuh abis wamil, tuh foto dia pas lagi wamil. Nih yang mana sih? Yang mana? Pas waktu dia wamil dan sekarang tuh dia udah keluar dari wamil, dia udah selesai gitu ya guys. Jadi udah selesai, terus dia tuh bikin albumnya tuh solo guys, solo albumnya dia nih. Jadi dia tuh keluar wamil langsung ngeluarin album solo. Iya, mini album sih, tapi seneng banget akhirnya setelah sekian lama dia solo juga. So, langsung aja kita unboxing ya. So happy banget. Jadi sedikit cerita ya, sambil cerita. Kalau kalian nggak tahu, kalian yang belum tahu, yang belum ngikutin aku dari lama. Tapi kalau yang udah ngikutin aku dari lama pasti kalian tahu Ultimate Bias aku tuh siapa. Ya, Ultimate Bias aku adalah Yoon Dojun dari Highlight. Itulah kenapa hari ini aku pakai baju Highlight. Nih, samaan sama pas waktu Highlight konser waktu itu. Samaan sama mereka. Ya, waktu itu tuh apa sih yang dipakai sama Dojun lah, apalah, selalu aku ikutin. Pas sekarang kan dia udah wamil, jadi sempat vakum selama 2 tahun. Dan apa ya, sekarang kita unboxing saja. Aku gak tau mau gimana nih, deg-degan guys, deg-degan, oh my god, deg-degan. Eh, kita buka posternya dulu deh. Eh, aku bingung. Apanya dulu dong yang mau dibuka. Oke, kita buka posternya dulu deh. Eh, posternya dipastikin. Oh my god, cute banget ini. Dipastikin, rajin banget. Jadi guys, aku beli albumnya di mana? Aku beli di Ketong. Jadi Light Indonesia itu lagi bikin project sama K-Town. So, belinya di K-Town, tapi ini dari Light Indonesia gitu loh guys. Jadi Light Indonesia tuh fanbase-nya Highlight. Terus dia bikin project karena aduh, aku bingung deh ngomongnya gimana dong. Oke. Okay. Oh, gimana? Gak tau mau ngomong apa lagi ini. Oh my god, gani-gani banget. Ah, gak kuat dah. Oh my god. Tempelin di sana, muat gak guys? Tadang. Oh my god. Jadi dia tuh ngeluarin 2 album. Album 1 sama album 1 ada 2 versi, satu versi day, satunya lagi break karena judulnya day break. Jadi dia habis break hari setelah break. Ah, nggak tahu ah dia maksudnya apa. Kita buka dulu guys. Aku unboxing ini sambil berdiri soalnya biar aku kasih review ke kalian. Kamar aku ternyata isinya Dojun semua guys. Ya, selama suka sama Dojun, susah senangnya itu ada. Susahnya ya itu dompetnya terkuras guys. Ya, dompetnya terkuras, tapi happy-nya pernah dipeluk Dojun dong. Nanti aku kasih fotonya di sini. Jadi ceritanya waktu itu pas Dojun kesini itu ya memberanikan diri gitu ya, apa kalau
lagi minta tanda tangan, terus aku bilang peluk dong gitu, terus akhirnya dipeluk. Ya itu happy banget sih, itu adalah hari terindah selama fangirling gitu. Tadam, udah aku buka, udah aku coba bukain, dan ini dapat apa? Gift gitu, lucu banget. Aku buka dulu ya guys. Jadi ceritanya tuh Light Indonesia tuh bikin project comebacknya Jujun ini dengan sama K-Town. Dia project donasi gitu. Oh my god, ini cute banget. Ilya, what version? Jadi setiap album itu kalau beli satu itu dapat masker. Terus sama ini. Jadi karena aku beli dua versi, aku dapat dua, guys. Oh my god, ini cute banget. Coba inum dulu. Ih, cute banget ini. Maskernya lucu deh. Ih, lucu banget. Maskernya pakai maskeran dulu. Oh ya, cute banget ini. Makasih Light Indonesia, bagus banget ini. Lihat ini cute banget, desainnya bagus banget, adminnya baik banget sih, bisa bikin kayak gini. Thank you so much. Langsung aja ya kita unboxing ya. Tapi aku unboxingnya berdiri ya guys, soalnya biar ada backgroundnya tuh ada hawa-hawa highlight gitu ya. Biar ada bau-baunya album highlight. Ada suasana highlight, di belakang aku ada highlight. Taram! Jadi ini albumnya, guys. Kenapa ini celana semua yang di center? Ini kenapa kaki doang? Palanya kemana? Dujun. Oh my god. Ini pertama kalinya pegang albumnya Dujun. Buat thumbnail dulu. Thumbnail. Okay. Aku ini yang break version, ini yang break. Terus yang ini version. Aku unboxing yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Pasti ganteng. Iyalah. Ini siapa dulu dong? Di mana ini? Ini dari sini deh. Jadi albumnya seperti ini. Kayak dia pernah punya album. Ini kayak gini. Caram. Jadi kayak semacam dinner ya. Oke. Jadi dapetnya apa aja guys? Ini 3 buku, banyak banget. Bukunya ada 3 guys. Oke. Ini binder pertama, isinya oh my god. Ini kelisnya, kelisnya. Kalau zaman dulu ini kelisnya. Enggak, ganteng kan? Ya, dapetnya itu guys. Terus dapat postcard. Postcardnya guys. Iyalah, ini kan albumnya Dujun ya, pasti ada Dujun semuanya Dujun. Susah masukinnya lagi. Ini bakalan jadi apa sih, unboxing terpanjang kayaknya. Ini albumnya dia. Ini photocardnya dia. Oh my god, ganteng banget dong. Terus ini ada polaroidnya. Oh my god, gantengnya. Terus di belakang ada tanda tangan dong. Aku udah dapet tanda tangannya dia. Terus dapet peluknya dia. Terus ini itunya, apa namanya, CD-nya, aku gak bakalan ambil. Takut rusak. Oke, ini perintilannya, terus kita lihat photobook-nya.
Kenapa petobusnya ada dua? Minum kopi aja kantong, Starbucks. Kopinya Starbucks. Iya kan? Oh, ini cowok-cowok lagi di kantor gitu. Ini yang ini aku taruh dulu ya, berat. Ya, cowok kantoran banget. Oh my god. Ah, tidak ada. Oh my god, ganteng banget. Eh, panas guys. Aku ngeliatnya panas dong. Lihat pakai dasi guys, gantengnya. Aku kasih lihat kalian dulu deh. Nanti kalau aku bisa lihat lagi, aku pakai jempol kalian. Eh, abis. Ini cuma lirik-lirik gitu. Ini full of love. Ini lagu ini. Sebenarnya lagunya tuh galau-galau tau. Be my night, I'm your night already. Iya. Terus ini save me. Judulnya galau-galau. Oke, the next one. Ini photobook yang tebel. Oh my god. Ini mau pre-wed ya? Ini kayak berasa priwet gitu, ping. Kan kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Kurang kecil. Kurang kelihatan ya. Empres kan? Kedalamnya. Ini gantung banget. Ih, bagus-bagus banget. Fotonya gantung banget. Ini fotonya berapa sesi? Suka banget kalau lihat dia pakai jeans. Oh, ini pakai jaket jeans. Oh. Habis. Ini banyak ganteng nih, candy-candy-nya banyak banget ini cemilannya. Abis guys, bebek. Gitu. Udah abis guys. Jadi isinya dapatnya banyak, lumayan banyak. Terus next one, aku bakalan unboxing yang ini, yang break day, break version. Ini tuh ceritanya kayak cowok lagi galau di pinggir jalan gitu ya. Oke. Aku lihat ini. Langsung aku tunjukin ke kalian ya guys. Oh, ini pakai baju yang ini. Yang daun-daun kayak campur gitu. Oh ya, tinggi galau. Oh iya. Yeah. Dapatnya banyak ya guys, kepekatnya. Okay. Next one, aku kasih lihat fotobooknya. Fotobooknya ini kayak gini nih. Dia tuh lagi galau berantakin buku banyak banget. Oh my god, Mas. Itu gimana beresinnya? Wah, dia ceritanya lagi galau mikirin apa sih? Mikirin aku di sini. Baca buku sambil mikir sesuatu. Dia lagi tidur. Dia lagi membaca dengan headset sama. Dia baca terus dia ngeliatin. Oh, dia ketiduran guys. Dia merem. Dia melek udah bangun. Ini tadi sebenernya next page, yang next book yang ini, yang buku gede, yang
masuk banget ini mah. Tuh lihat pakai AC itu. Mantap banget sih. Dilihat bikin. Ini yang black. Ini bukan yang pakai baju hijau. Ini galau. Dia kayak nari mau ambil banget. Itu lagi abis ngetet apa ngapain sih? Pakai baju rompi. Ya baju orang kerja gitu ya. Oh, tukang nyopotin poster. Aku bakalan cepetin soalnya aku matahan ya. Ah, makan apa sih bang? Makan popcorn. Dalam. Jadi minum soda. Okay, unboxingnya udah selesai guys. Jadi itu aja video unboxingnya. Thank you so much for watching and see you on next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow Instagram aku ya @yulia1992. Okay guys, bye bye, annyeong. Stay healthy, stay at home. Bye-bye.